Boneka kayu ini sedang membaca mantra di dalam toko mainan. Mantra itu bertujuan untuk menghidupkan semua boneka di toko tersebut. Setelah dibacakan mantra, bener aja dong, semua mainan di toko itu jadi pada hidup. Bahkan mereka jadi memiliki tangan dan juga kaki. Satu persatu mereka semua pada keluar dari kemasannya. Akhirnya semua mainan di toko itu menjadi hidup dan bergerak, guys. Boneka kayu ini jadi sangat senang karena sekarang sudah memiliki banyak teman. Dan karena suara mereka yang berisik, penjaga toko pun jadi mengecek ke dalam toko. Saat penjaga toko ini melihat, dia pun kaget dong karena melihat semua mainan yang menjadi hidup. Kemudian boneka kayu ini melemparkan topeng kepada penjaga tersebut. Sampai akhirnya penjaga toko ini pun berubah menjadi monster hijau yang menyeramkan. Waduh, serem banget ya guys. Pria ini melompat ke tebing yang begitu dalam. Kemudian disusul oleh teman-temannya yang juga ikut terjun. Di bawah tebing ternyata ada sebuah mata air. Mereka pun masuk dan terus berenang di sana. Saat lagi berenang, tiba-tiba muncul cahaya dari masing-masing mereka. Ada cahaya merah, kuning, biru, dan sebagainya. Mereka pun takjub melihat dirinya yang bercahaya seperti itu. Tiba-tiba ada cahaya yang begitu terang. Sampai akhirnya mereka pun masuk ke dalam mata air itu. Ternyata ada perbatasan antara air dan udara di bawah. Mereka keluar dari air dan turun ke situ dengan rasa heran. Mereka menelusuri tempat itu, ternyata di sana terdapat ruangan seperti laboratorium. Di situ juga terdapat sebuah robot. Mereka juga kaget karena melihat sebuah monitor yang bisa berbicara. Monitor itu ternyata dulunya pernah menjadi Power Rangers dan sekarang mereka lah yang akan menjadi Power Rangers berikutnya. Mereka akhirnya naik ke atas podium di warna masing-masing dan akhirnya mereka pun akan berubah menjadi Power Rangers, guys. Di kota ini muncul Titan raksasa yang menyeramkan. Semua orang-orang begitu panik dan sangat ketakutan. Saat itu ada seorang wanita yang terjatuh dan tidak bisa kabur lagi, guys. Cowok ini terdiam melihatnya karena bimbang mau bantu tapi dia juga takut. Dan lebih kasihannya, wanita ini membawa anaknya yang masih bayi gitu. Entah dari mana Titan itu berasal, tapi Titan itu ingin memusnahkan umat manusia, guys. Semua orang sudah berusaha sembunyi agar terhindar dari serangan Titan itu. Tapi mereka juga tidak bisa terus bersembunyi karena mereka juga harus makan. Sehingga cowok ini tiba-tiba keluar sampai akhirnya, akankah mereka akan selamat, guys? Komen di bawah. Cowok ini tidak tahu kalau buku yang dia lihat adalah buku Jahanam. Karena penasaran, dia pun mendekat lalu membukanya. Awalnya buku itu diam saja dan diangkat oleh cowok ini. Tapi setelahnya buku itu bergerak dan kayak mulut monster yang kelaparan. Buku itu menyerang cowok ini sampai dia naik ke atas kasur, guys. Karena tidak bisa naik, buku itu akhirnya masuk ke dalam kolong kasur tuh. Sedangkan cowok ini diam-diam mengintip buku itu dengan kepala yang terbalik kayak gini. Dia punya ide untuk memancing buku itu dengan sepatunya. Dia membuka sepatunya dan langsung menjatuhkannya sebagai umpan untuk buku tersebut. Sampai akhirnya dia pun berhasil dan langsung menginjak buku tersebut, guys. Waduh, serem juga ya guys kalau kena gigit buku itu.